everybody, this is Shoes. When I walk out in the morning, I just wondering what these shoes become one of our daily needs. Moreover, shoes has become major contributor to manufacturing industry in our country. As we can see, there's a lot of shop that selling shoes in our country. Indirectly, this industry has helped the government a lot overcome the unemployment problem. Today, I will show to you one of the shop that has long gone to the manufacturing of shoes. Okay, hari ni saya berada di JR West Ladder di tingkat pertama Campbell Complex. Okay, kasut yang dibuat di sini sangat unik dan berkualiti tinggi. Dan apa yang paling penting, kasut yang dibuat di sini dibuat dengan menggunakan tangan. Jadi bersama dengan saya pada hari ini ialah pemilik JR West Ladder, Cik Raja Kamaruzaman Raja Law atau lebih dikenali dengan gelaran Abang King. Okay, Abang King. Ya, sebelum saya nak tanya Abang King. Kasut ni dibuat dengan menggunakan kulit apa? Ini kulit lembu ya. Kulit mana? Kulit lembu yang jenis dah ada campur dengan minyak. Okey. Bahan-bahan ni semua dari kulit sampai yang di dalam ni, lining dia dipanggil lining kulit sampai ke hujung kaki lah. Okey. Hujung ibu jari. Lepas tu yang ini pun dari kulit. Ya. Ini semua dari bahan kulit. Sampailah ke tapak kulit. Tapak kulit ni. Ini kulit ni selapis adalah kulit semua. Hanya ini yang kita pakai vibrant yang datang dari Itali. Okey. So ini bunga kita jahitlah, kita jahitlah dengan mesin untuk mencantikkan dia sebab dia memang tradisi dia sebagai western book. Jadi purata untuk tempoh kasut ni siap 40 pasang sebulan. 40 pasang sebulan. Tapi rasanya bengkok jari. Milik tu siapa? Selain daripada peminat kasut ni, Abang King, siapa lagi yang tempah kasut ni? Polis ke rela ke? Oh, tak ada. Ini tak ada rela-rela. Sini semua jenis orang boleh okay. Orang tempah. Okay. Termasuklah orang perempuan. Ini orang perempuan pakai ni. Ini orang perempuan. Dia kecil-kecil ni macam orang perempuan. Dia yang kaki besar orang perempuan kan. Okay. Kira orang kita di Malaysia ramai menempah kasut cowboy. Saya pun dah kenal dengan orang di... Banyak juga orang dari Eropah dengan dari US datang ke sini untuk menempah kasut. Sebab kita di sini Malaysia murah. Kalau ikut dengan currency dia, alamak, very cheap dia. Sebab tu dia orang datang sini. Sebab kita pakai 100% all leather. Okay. Yang ini, bahan ini yang tak ada zip tau. Ini semua tak ada zip. Dia punya feeling tu lain. Ini bab zip. Ini zip pula. Yang zip ni sebenarnya banyakkan orang kita di sini lah. Suka, senang pakai dia kata kan. Ada zip senang, kalau kena buncit dia senang dah pakai. Okey, tak perlu bawa jalan. Alamak, aku cakap pula. Yang ni macam ni kan. Kasut ni dia panggil casual lah ya. Untuk pakai weekend ke, untuk pergi jalan-jalan. Kasut ni saya dah keluar tahun 80-an dulu ni. Tapi saya keluar balik. Ramai orang minat. Semua dari bahan kulit juga. Sampai tumit kulit hangin ni sampai letak. Saya diberitahu Awi pernah menempah kasut di sini. Abang King ada gambar dia. Oh, dia gambar apa? Dia dari 86. Dari start lagu dia Karma ke apa. Itulah tempat kasut. Rambu-rambu lah. Kasut yang rambu-rambu. Ada sebelah sana contoh. Antara orang kenamaan yang di Kuala Agung, Tengku Mizan Zainal Abidin serta Tuan Dr. Mahdi Muhammad pun pernah menempah kasut di sini. Tuan Mahdi Muhammad tahun 80-an dulu dia buat kasut kuda. Kasut kuda bukan sekarang. Nizam pun buat kasut kuda. Bukan dia datang. Orang lain datang. Okay, sejak bila Abang King mula menceburi bidang industri pengusahaan kasut di Malaysia? Saya bermula tahun 24 bulan 4 ke tahun 82 di Munshi Abdullah dulu. Di belakang ni, bukan dalam komplek ni dulu. Saya duduk di sini tahun 1987 kalau tak silap saya. Ataupun lagi depan. Okay. Berapa purata tempoh kasut yang Abang Kim perolehi dalam tempoh sebenarnya? Kalau buatan tangan ni, kalau buat masa ni memang 40 pasang je lah. Sebab pekerja pun susah dapat lah. Okay. Jenis tekstil yang Abang gunakan untuk membuat kasut? Okey. Semua bahan-bahan kulit, tak ada campuran. Tak ada campuran yang bukan-bukan sebab kita nak benda ni orang pakai lama. Saya memang buat kerja kasut ni memang tujuan saya bukan untuk orang pakai sekejap. Niat saya dari awal lagi saya berniaga biar orang pakai lama. Saya bukan nak cari jadikan satu macam orang kata legenda. Oh, orang ni the best making of shoe, boots ke apa kan. Tak, saya niat saya ikhlas. Saya nak bagi orang pakai lama.
Tapi dia kena datang sini rajin lah, nak jaga kasut tu macam mana kan. Kalau dia hasilkan pakai tak jaga, pakai RM30,000 sepasang, tak tahan kan. Okey Abang King, adakah dengan adanya kasut-kasut moden pada masa kini memberi persaingan yang amat besar kepada Abang King? Oh itu tak ada, itu memang ada, tak kisahlah dia bagi persaingan macam mana pun kan. Sebab kita kalau ikut China lah sekarang paling hebat. Dengan design dia yang canggih, murah kan. Tapi kita ada kita punya ciri-ciri kita buat. Orang yang suka peminat handmade, dia nak design apa, dia nak tiru design Dunhill ke apa ke, apa-apa benda lah branding-branding ni kan. Kita buat, tak masalah. Okey. Seterusnya perancangan Abang King untuk memajukan industri perusahaan kasut pada masa depan. Pada masa hadapan? Ya. Masa hadapan memanglah saya memang lama dah mimpikan dream. Every day always I dream to become a big factory in Indonesia. And handmade. No. Tapi itulah. Belum sampai kesempatan lagi lah. Tapi saya akan keluar dalam tahun ni capat. Capat Malaysia. Hantu akan jebat tak kira atas turi. Okay, sekian saja bersama dengan Abang Ki, pemilik JR West Lady. Okay, terima kasih Abang Ki. Kita akan melihat koleksi-koleksi kasut yang dibuat oleh Abang Ki. About shoes. I hope Abang King can bring his business to worldwide market, and I also hope that Abang King can achieve his target to make his own chapal and sell it to international market. So let us pray for Abang King. I hope he will achieve his target and indirectly make all Malaysian proud of him.